Sekelompok pemuda tidak terima ditegur warga saat merayakan pesta ulang tahun di Jalan Mangga Besar 6D Taman Sari, Jakarta Barat. Salah satu dari sekelompok pemuda mengeluarkan senjata api dan melepas tembakan ke udara, serta menembak seorang warga yang masih berstatus pelajar. Pelajar berinisial MIS harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka tembak. Korban tertembak pada bagian tangan kirinya. Setelah melepaskan tembakan, sekelompok pemuda kemudian mengamuk, menyerang warga sambil membawa senjata tajam dan senjata api. Akibatnya, sebuah mobil yang terparkir mengalami kerusakan pada kaca bagian belakang dan samping. Gerobak sejumlah pedagang di lokasi juga mengalami kerusakan. Ulang tahun di sebelah sana tuh pas ada perayaan nanti pas itu pada minum-minuman. Minum apa? Siapa, Bang? Karena dia bawa senti, saya nggak berani. Ada berapa orang yang bawa senti, Bang? Ada 3 orang lah. 3 orangan ya? Kalau yang lainnya bawa sajam itu, Bang? Iya, samurai. Bang, itu sekitar ada 10 orang lebih, Bang? Lebih. Dia pakai mobil 3. Korban dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan pertolongan. Sementara, Polsek Taman Sari melakukan penyelidikan terhadap pelaku penembakan.